Yalah Amanginang, tolong kumpulkan semangatmu. Sebentar lagi, kita paling pulang setengah satu. Ya, jadi ala tentang hepengon tasitong nama rukil doa hola nilai apa ditataon temaon ala obida kaya mengelola hepeng ya bibe mengelola hepeng paling sebuah kepeng silingku ngekewis pertanyaan nang langsung nisitor dutu bendahara jadi opiak kainang amang hatok maon tabai nate atau mau tabain pokoknya tor tarbo tor nung ani mulu ngabosak kamu amin tor niku ben nung tor duk maha muslim artang yang meta mula oke di pasamang pindit paditata temaon tor lauro haku songonon sama dengan mulut pilihannya ada dua mengucapkan berkat atau memaki sama dengan pisau dapur. Pisau dapur bisa dipakai untuk mengolah makanan, mengiris bawang, mengiris cabai, dan hasilnya enak. Tapi pisau juga dipakai begal untuk membunuh orang. Maka uang juga sama. Iru benokku hepengon, pasangap debatado, manang laos hepengi manuguau gabi mardosa. Lalu malam ini kita pilih, uang harta jabatan, adalah alat Tuhan. Dan itu harus kita simpan dulu. Asaboha lam gudak kepeng tali tata derupi mar Tuhan. Ala dua do sumber nizol mamar dosa. Sada penderitaan, sada kesejahteraan. Kesejahteraan si Adam do si Hawa ala ni sonang na do mar dosa. Ala ni sonang na male altu. Mawas bodut. Kalau hidup di altu naso, di altu naso si altu pun, jalan termasih dah lihat dua nak. Hey Adam, bahasa langomui, nai, ini nana lembiro. Hey nana bahasa langomui, ulokiro, sukun-sukun, bahasa dangi sukun uloki, bahasa hola jolme di sukun, napar zulu. Dak kiai lihat debata aturat tu binatang. Olah tu jol madu. Napa dua hona suga ni sau pesukun ulogi saru padu elus na songol jol mana dua. Hei ulog. Basa waktu tu amu jol mai. Nampar gay gay kawin di mana. Habila ibas ibas kan. Bisa saja begitulah. Nah, jadi saya pikir begitu uang harta jabatan ya sama. Sekarang kita mau arahkan ini kemana? Boido hepeng tasi sautiki benota menghina zolma nakinga hubuhai di jamitai alai bohado hita otik pe sinadongata alai tatadda dope kebahagiaan majorate ai kebahagiaan situasi dui sutuk taripu kebahagiaan ni rupani arta pangkat belum situasi dui ahu bereng zolma parpangkat marsine ledo inate yalaman itio amate hudon idang burina tedo sedo alenga huida tong itu runi jabatan zolma di Jakarta isida danahi isi amate isi natei martang yang marsi haula do benasida maka kebahagiaan itu adalah sebuah situasi bukan apa yang di luar diri anda kalaupun itu hanya bonus dan tambahan. Jadi siapapun berhak untuk bahagia. Ido. Ditiki somuli hoinang, nga bahagia ho. Apa sih bahagia ho? Roa mata. Boido dohono mutaba bahagia. Gajang mau umurnya kamata. Adong iso nama belu maaf.
mula dong pinama belu setabi inong na burzu, dia juga akan merasakan bahagia. Ala tanpa amat taibi salilengon selama nak boru nga bahagia kian imano. Harus bilang begitu. Jala konsekuensi duit. Muradu unang mabelu zolma. Butamu raziana. Murah, unang kau. Say. Tapi prinsip kebahagiaannya begitu dulu. Ya Bapak Ibu, harus begitu. Lalu kita kembali kepada tema ini. Lanjut. Oke, Omarana menghantar hita. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita baca bersama Manginang tolu opat. Janganlah kamu. Iya, cek. Pelankan saja mang volumenya. Saya otik gue 1000 di Solma. Cek satu. Pelankan saja terus biar jangan story. Iya, cukup. Oke. Hamba uang. Molo adong Solma gabe hamba uang, berarti hepengi gabe dihana. Tuan. Jadi uang menjadi tuan. Dan sangat bahaya kalau uang menjadi tuan dalam segala hal. Au inang amang maaf dadang napa bawa udang gijangi rohada sahatu bulan November nga habis jadwal untuk Sabtu Minggu kalau tidak ada biar makata itu panitia sedia persediamu dapat ditom sih jelah ya do lupa panitia tak pula buka. Permisi mau siapa ini tuh? Horse makam angina, horse mama, lewat, tangi jalak karu. Kuberik tuh puri, horas itu, horas, tang bingung. Lawat tuh mobil, kucuki kacau. Selinai horas, horas. Nama kita mak, udok matolon, nasi dan nama kuberik. Dumpe saham meter utung. Asah tamu amang, nung amang puji Tuhan. Amang mohon maaf. Lu pahami. Indah roh aku do, amang tua neyau. Imana marningok sendiri. Ai mau lauhi madokoni roaka. Horas mah horas horas. Jadi amplok berdekat. Horas horas. Ya begitu. Saya harus buktikan juga saya pendeta yang bukan bertuankan uang. Saya harus yakinkan diri. Jilapatan nasaruba do perasa aku satu hari Minggu ison ilia kamu dohot. Wah sungguh guna parpri seilean ini nanti. Ipe tahu. Nah penting saudara bahagia bertemu dengan Tuhan dan saya. Bertobat zahiru nabeti. Nah, adong suadong dilihat amata. Ibu-ibu juga harus biasakan diri. Harus itu. Inataku pehulatih do inataku songoni. Lemula kau kan itu ridapol do nange. Ape? Itakan? Capek. Saya pas sombong tong aku pakulinya. Atu si rohani ondak aku. Pak Jokovian, mereka di mana? Atau makopio ondak aku. Sobo-sobo. Usung ngai mana pe? Tak boleh sukun. Nah sodong marai. Lalu tukat torau. Upiak kau mai gijang ibu domani amplop. Turne mana? Punya aku ini. Ini masuk ke. Oke. Pokoknya dihamuaka amanami. Petino, irpanino. Dihamuaka amanami na jojo tu sopo godang. Molo pinadungun itu tu rupi hamu disi. Ulang di tertuping ke penukunan ni lauro hamu. Pani bereng geleng. Rasa nami.
takas doh woto hami hamoraon nirajai 20 bara horbo 30 bara lobbu alani mangelek mahami raja nami itorona mangaliano malomuse dudure raja nami adong do horboi 30 bara horboi lobbui 20 bara alai di masa ni sibot tarmatai la ibu adui mulai tubule deke mana gak usah kerjakan saja karena kupikir bapak-bapak yang maradat ke Sopogorang itu juga bahagian dari amanah dari Tuhan kita tetapi jangan pertuankan uang di sana cukup berbahaya dihamuakan anak yang pamuli boru tolong jauh unang dok kamu betu hornibu awaga haji durhaku buasa dan hata sinamoti diperkuat buasa kebetu hor aledak kuboton isumon ngadong musesi pata alamat tai gabi gabus raja nami si kopi hamuma songo sinamot ni boru nami on dikenamar hori hori ding dikita satu namar husi nungata tolopi 150 juta ma tuhor ni boru nami 150 sudah mana torop itu ribiring boru ni on 150 ni amang wis aso memangnya kalau sinambotnya 1.500.000 memang luka tidak jima jo taringo tu hamba doho tuan tidak si borha mahita manangatu dia orientasinya bukan uang adong iso penes inang penes do inang guru bidan ibu bidan cukup mazho serius soinang dihabidan ummi alani bidan mido manang alani gaji mi roy nangon melobo emang duet no suka-suka pikir mana harusnya gak bisa jadi kita bekerja beraktivitas melayani diberangkatkan dengan amanah bukan diberangkatkan dengan orientasi uang. Mulu gaji duinang, mabaik kita semangat ingat seheli sebulan du gajian. Tapi karejo pigi heli. 20 hari kita karejo seheli du gajian. Cina 20 si hari ke Muhammad Benota. Apa sopo-sopo? Idu benna gudang zolma mulai si kepala na gebi munafik. Kepala kantor ya pengawas pati biasa kami pati topir anong kusongoni ngelewa kumadan nih pareses nih direktur nih lalu biasakanlah hidup diberangkatkan oleh amanah bukan dengan uang gabi magajak kubindah uluan onate terus udah gak merasa ini orang nak pula hubaga jangon jeladak pula perluon artina hepeng napar jolo alat tukar napaduahon alat bukan tujuan jadi hepengi alat dui bukan tujuan sarupa dui kepala puskes dui nang noai lo mau ipuskes nang karejo oke koordinator gebe hola nang contohna nong. Toh mate. Hola contoh dong. Sutungarung rupani alo-alona den di mane contoh terus ya. Inang. Mulai tabe di mata pe pangkakmu gebe kepala puskesmas bonus namai. Ala cita-cita mau tibu tu di mata hola bidak. Ai molo topuho kepala nang satau. Tahun kedua dan kepala di keboha. Gebi boha. Maka jadi kepala puskes bukan tujuan. Bukan. Itu kena iso kepala beho. Ge marsah itu. Dungdang kepala ini sono mane. Mekel pemol hi aku wae. Benito mahidara. Suami ganteng juga bukan tujuan, dia hanya alat itu.
lima rumur 50 zolma la cewinoto bi halamatan nibaga dokatte na penting hibali mana si sapinte jadi abi tuntutotta tua mata nga marumur 55 lemma tua hopa ndah gak bisa. Itu bukan tujuan, dia menjadi alat. Lalu uang ini harus kita buat penting menjadi alat, bukan tujuan. Main masa-masa kampanye dah, kaedah sutung adong jorwas tau madok amanginang marpung hita marsogot dipogunia lama terus cair dong ayah dikepi itu maju tuan nami cair dong cair, nah cair alih tong berkhianat aum sema izalus suwi siap izul oleh calok izul oleh uzungnya itu suki suwi. Lalu yang ketiga, ternyata mammoni lapatanna mulisian najulu salah satunya sudah menjadi keserakah. Imuluh uzaha di buku, ternyata mammon dulu juga dulunya sudah diartikan keserakahan dan keuntungan yang tidak pada jalurnya. Ima pengertian dasar next. Atuk mabuh, aku pengen lu uzaha. Manusia dalam penciptaan anggota nami ku serius berhitana ku serius dulu na parzulu aisi itu pada bata parzulu tahi inah do manang zolma isi itu pada parzulu tahi suasana do manang zolma alania atau kuasa media hidau ai parpu di do hitai top patuan nami jole bae doa ku saminu penong seha nah itu pasun oh selang jengel bebi lu daju bebi ope malang napa nadar do pinajo manuk semua begitu dari awal. Lalu kenapa manusia ini terlalu khawatir tentang hidup? Dan itu agak keras itu amangina parpu di do zolme toppa dung jole toppa sudi akan arikot tu zolmai. Lalu tolonglah amanginang, dihabisilah dulu rasa khawatirnya itu. Molo tumpe marhais martuduk kita bahasa Batak, nasinari manogot pangano botari, tapi kekhawatiranmu anda harus habisi. Adong doi hutanami, nabogos jong. Molo ngedo jong dan kabinoto bin. Alai margeleng, neburzu mangazari. Mulai SD beasiswa sudah gilek na satu mahasiswa. Lalu kenapa kita harus takut? Ailam mabiyar zol mana porsinya dari mana bahwa hidupnya dia yang mengatur. Nah itu jadi parzolu di top pada bata portibir dungi top pamahinta. Asunang merungutungu zol mai unang gabirok Tuhan oh tertanggung zapo puasa itu pahui barang orang idehan. Aku tahu pada bebek pun malas mangan kan? Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, manusia diminta mengerjakan. Oi do songono namanginang. Pacariaku 1,5 juta do sebulan. Pacariamu 5 juta. Alai 5 tahun naik, boi do utangmu godang. Kau ada kepek kita bunga. Nanti akan kita bahas itu. Nah, prinsipnya mengerjakan dulu. Kepada anak-anak kita yang pengangguran di kampung sana, di Humbang, saya sudah kasih materi. Judulnya adalah tinggal di kampung mengejar dolar, berangkat ke Jakarta mengejar rupiah. Benar. Isyat taropi berudohonom muna itu kayak anak kota. Bukan orang kantoran yang sukses juga. Bukan itu saja. Karena memang peluang manusia dicipta untuk sukses, tapi mengerjakan dengan baik. Satu pak tanom, bau nang malas biar toh. Bu satu pak baju jagung, baju tomat, baju torong, baju cabe, dungi martang yang matuhan. Yesus suana konan onano maguarnon, pilih memenang nadi negabi. Tapi kemalasan dibuang pun itu yang nomor tiga. Tidak ada tempat pemalas dalam Alkitab.
Tidak ada tempat pemalas dalam Alkitab. Bahkan dalam 2 Timotius apa Paulus katakan? Kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Lodang di motoho bekerejo, unak komanga. Apalagi di usia-usia muda dan produktif kita. Pikiran seperti itu. Next. Pahot hamoseau mirisi. Pahot hamoseau.